Bermain dan bernyanyi, tawa riang khas anak-anak mewarnai setiap sudut jalan. Dusun Pundung yang berusaha membangun sebuah konsep kampung ramah anak. Dusun Pundung adalah bagian dari Kalurahan Mukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, dengan jumlah penduduk hingga tahun 2022 sebanyak 410 jiwa, dengan 155 keluarga dan terbagi atas 4 rukun tetangga. Setiap hari sepulang sekolah, anak-anak tampak asik bermain permainan tradisional. Setelah puas bermain, sore harinya mereka mengaji bersama di Taman Pendidikan Al-Quran. Semangat selalu melekat pada diri mereka. Sesekali, pemuda-pemudi Dusun Pundung juga mengisi kegiatan di sela-sela waktu luang mereka. Selepas maghrib, mereka belajar bersama pelajaran sekolah. Suasana yang nyaman dengan konsep kekeluargaan memudahkan anak-anak untuk dapat memahami materi pembelajaran, menambah ilmu dan jauh dari tontonan yang tak seharusnya membuat orang tua menjadi tenang. Aktivitas bermain terkontrol dan terawasi. Anak-anak pun banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, baik tentang agama, pengetahuan umum, serta keterampilan. Semua ini dilatar belakangi dari keprihatinan terhadap kebiasaan menggunakan gadget dan maraknya kejahatan pada anak di luar sana. Sampai saat ini, kegiatan masih berjalan dengan baik, sehingga jumlah anak semakin bertambah. Para tenaga sukarelawan berusaha terus berkembang, sehingga kebiasaan jelek anak dan kejahatan pada anak dapat diminimalisir. Anak adalah tabungan masa depan kita.
Nama saya Ari. Saya salah satu warga yang tinggal di Dusun Bundung, tepatnya di RT 02. Saya bangga dan senang sekali tinggal di Bundung karena Bundung merupakan salah satu dusun yang ramah anak. Anak-anak bisa bermain di luar dengan leluasa dan mereka bisa mengembangkan diri dengan lebih maksimal. Satu lagi yang lebih penting, mereka menjadi tidak tergantung dengan gadget.